والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ويعوذ بالله اخواتي الكرام اعزني الله واياكم جميعا الحمد لله على النعمت yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kita diberikan kesempatan untuk kembali berhadir Jadi, dalam rangka menyampaikan syariat dalam rangka menyampaikan ajaran dan dalam rangka menyampaikan ilmu kepada uh, jemaah sekalian yang mana ilmu itu penting bagi kita ayul ikhwah dan ilmu bukan hanya sekedar untuk kita hafal ilmu bukan hanya sekedar untuk kita pelajari namun adalah ilmu merupakan hal yang harus kita amalkan dan juga harus kita pahami serta kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita Dan termasuk dari konsep, konsep ilmu itu adalah kita mempelajari tentang akhlak dan juga adab. Dan bagaimana kita mempelajari adab dan akhlak itu sangat penting ayo ikhwah. Sangking, sangking pentingnya ada di kalangan para ulama. Mereka mempelajari adab bahkan berpuluh-puluh tahun sebelum mereka masuk ke dalam babnya ilmu. Karena sebagaimana kata pepatah Arab bahwasanya ketika ilmu tanpa disertai pengamalan maka itu seperti e, pohon yang tanpa buah. Jadi tidak ada yang bisa kita peroleh dari pohon tersebut. Demikianlah ketika misalnya ilmu itu tanpa adab, ilmu itu tanpa pengamalan dan di antara hal tersebut harus disertai dengan adab dan akhlak yang baik untuk menyempurnakan ilmu. Dan dari mana kita memperoleh adab yang baik? Dari mana kita memperoleh akhlak yang baik Kita dapat dari pendahulu kita Salafuna kita Dari generasi-generasi yang telah mendahulu kita Siapa mereka? Yaitu para Rasul dan juga para Nabi Karena mereka adalah suri tauladan Karena mereka adalah contoh yang baik Ya Allah ceritakan dalam Al-Quran Ya Allah ceritakan melalui sabda Rasulnya Tentang kemuliaan-kemuliaan kemuliaan mereka Bahkan saking mulianya Allah berikan mukjizat kepada mereka sebagai bukti bahwasanya mereka lah hamba pilihan. Dan dari situ kita mempelajari dan juga berusaha mencontohi dan mengamalkan bagaimana akhlak, bagaimana adab dan bagaimana perilaku mereka. Karena pada mereka adalah suri tauladan. Ayuhal ikhwah adhani Allah wa iyakum jami'an. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas secara detail semampunya kita menyampaikan segala hal yang berkaitan tentang para rasul Allah, tentang bagaimana nabi Allah. Kita sudah membahas tentang nabi Daud. Dia adalah seorang nabi sekaligus seorang raja, yang mana dia memiliki kekuatan, dia memiliki kekokohan badan dan dia juga dikatakan bahwasanya memiliki suara yang merdu dan ketakwaan para para nabi seperti nabi Daud itulah yang kita contohi kemudian kita sudah membahas juga tentang nabi yang agung yang itu dikenal namanya yang itu dikenal bagaimana pengorbanannya terhadap agama Allah bagaimana kekuasaannya kenabiannya itu diakui sebagai raja yang mana raja ditakuti di seluruh penjuru negeri pada saat itu Nabi Sulaiman alaihi salam dan sudah kita sampaikan juga ayol ikhwah sudah kita sampaikan tentang seluk beluk dari Nabi Sulaiman alhamdulillah dan dari situ apa yang kita sampaikan kira kiranya menjadi teguran bagi kita dan juga menjadi pelajaran dan ibrah berharga pada kita Yang setidaknya kita tidak mampu menyamai, bagaimana rasul-rasul Allah? Karena kita adalah hamba, karena kita hanyalah seorang hamba yang jauh dari kata baik. Tetapi kita diberikan kesempatan oleh Allah, kita diberikan kesempatan untuk apa ya? Kita diberi kesempatan untuk mencontoh mereka dengan cara apa? Meneladani akhlak dan adab mereka. Kisah-kisah mereka kita dengarkan, kisah-kisah mereka kita baca. Dan demikianlah bukti cinta kita kepada Rasul-Rasul Allah. Dan mustahil orang-orang yang mengatakan ia cinta terhadap Rasul-Rasul Allah. Ia beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Tapi dia tidak mengetahui tentang kisah-kisahnya. Malah mereka lebih mengenal kisah-kisah yang itu menjauhkan mereka dari agamanya. Kisah-kisah orang kafir. Kisah-kisah palsu dan lain sebagainya. Kisah-kisah selebritis. Mereka malah mengetahui tentang kisah mereka. Asal-muasal asal mereka. Bahkan sedetail-detail dari kehidupan mereka-mereka. Apakah itu bukti cinta? Bahkan kita mengetahui asal-muasal asal seorang pemain bola. Dari klub mana? Dari negara mana? Kita menghafalnya secara detail. Lantas bagaimana kisah seorang rasul? Teguran bagi kita ayol ikhwah, ini teguran bagi kita. Bagaimana mungkin kita mengaku beriman, kita mengakui meyakini, mencintai Rasul Rasul Allah, tapi untuk membaca, mendengarkan, bahkan untuk meneladani kisah-kisah mereka kita enggan. Naudzubillah, ikhwah, Allah, wa Ini kita sampaikan kepada antum dan kepada khususnya pada anak pribadi untuk sama-sama kita mendengarkan sekaligus mempelajari tentang kisah kisah nabi-nabi Allah dan Rasul Rasulullah. kiram Allah wa iyyakum Kita lanjutkan pembahasan kita. bagaimana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas seorang nabi dan sekaligus seorang raja yaitu nabi yang mulia Nabi Sulaiman alaihissalam. Sejak pertama ia lahir Kemudian juga kita membahas tentang bagaimana perilaku dan akhlaknya. Juga bagaimana ia menjabat sebagai raja dan penguasa. Sampai dikisahkan bagaimana Nabi Sulaiman AS memiliki mu'jizat-mu'jizat mu yang luar biasa Allah berikan kepada dirinya. Kita sudah mendengarkan. Dan seiyahnya mudah-mudahan itu menjadi pelajaran sekaligus menjadi ibrah untuk kita ambil faidah dan sekiranya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita lanjutkan ayat ikhwah. yaitu tentang kisah-kisah Nabi di Bani Israel setelah, setelah masa kenabian dan kerajaan dari Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Maka di sini ada tenggang waktu ayat ikhwah. Ada tenggang waktu di mana kalau kita bahasakan adalah bahasa zaman kekosongan sebelum diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala rasul setelah mereka. Karena kita mengetahui bahwasanya setelah Nabi Sulaiman maka di situ ada Nabi Zakaria dan Nabi Yahya rasul yaitu Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Tetapi di sela-sela itu ada Allah utus di kaum tersebut seorang nabi. dan ini insyaallah akan kita sampaikan. Siapakah nabi-nabi yang Allah utus di kaum tersebut untuk mendakwahkan agama Allah sebelum turunnya nabi, nabi atau rasul setelahnya? Maka ayyul ikhwa Allah wa iyyakum jami'an yaitu di kaum Bani Israel. Setelah meninggalnya Nabi Sulaiman alaihi salam, maka di situ ada kekosongan. Berarti di sini bukan kekosongan Uh, dakwah tetapi ini adalah kekosongan kerasulan di mana uh, pada saat itu ada nabi-nabi yang telah Allah amanahkan untuk mendakwahkan agamanya agama Allah maka di sini Ayul ikhwah uh, kita mencari referensi dalam kitab referensi kita yaitu qasasul anbiya yang ditulis oleh Imam Ibnu Kathir menyebutkan bahwasanya tidak ada sumber eh tidak ada sumber dalam artian tidak kita jumpai uh, sumber atau hujah yang kuat dari literatur-literatur yang tertulis dari kalangan para ulama kecuali dari Al-Qur'an dan hadis. Maknanya apa? Segala hujah kisah ataupun referensi yang didapatkan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya menulis kisah-kisah rasul ini yang paling kuat adalah berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Ini menandakan bahwasanya kisah-kisah dari rasul itu banyak diambil oleh para ulama dari Al-Qur'an dan hadis yang telah diakui kebenarannya dan sepakat atas kesahihannya. Lantas ada sumber-sumber lain yang mungkin itu diambil oleh para ulama. Yang itu mungkin di, uh, dinukil oleh para ulama sebagai penguat dari hujah yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Itulah yang disebut dengan kisah Israeliat. Mungkin ikhwan eh, pernah mendengar artinya kisah Israel. Atau kisah Bani Israel. Atau di, disebut dengan Israeliat. Ini memang ada. dan ini banyak para ulama menukil dari kisah-kisah israiliyat itu sebagai pendukung kisah-kisah yang ditulis yang mereka dapat hujahnya atau sumbernya dari Al-Qur'an dan hadis dan itu diperselisihkan oleh para ulama khotil kiram azanillah wa iyyakum jami'an maka di sini sebutkan, sedangkan kebanyakan ini di antara itu sedangkan kebanyakan jadi disebutkan oleh imam Uh, Ibnu Katsir bahwasanya kebanyakan kisah-kisah yang dinukil oleh para ulama itu berasal dari Israiliyat. Tipe yaitu uh, seperti perjanjian lama. Mungkin kita pernah mendengar ayat ikhwah orang mengatakan itu isi dari perjanjian lama. Dalam agama Nasrani itu akrab terdengar uh, oleh kita. Di dalam agama Nasrani sebutan perjanjian lama dan perjanjian baru maka disebutkan oleh Imam Ibnu Kathir bahwasanya makna dari Perjanjian Lama itu adalah isi dari Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa Alaihissalam. Itulah yang disebut dengan Perjanjian Lama, dan itulah keyakinan kita dan juga yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya maksud dari Perjanjian Lama itu adalah apa yang telah Allah sampaikan dalam kitab Taurat. Kemudian ada kita mendengar perjanjian baru. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian baru di sini maksudnya adalah Injil. Firman Allah dalam kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi yang mulia Isa alaihi salam. Di sinilah duduk masalahnya ayolah. Khawat. Mungkin di agama Nasrani, mereka mengira bahwasannya Perjanjian Lama itu adalah perjanjian yang belum ada perubahan, yang itu murni dari Injil. Sedangkan Perjanjian Baru, yaitu adalah perjanjian atau isi dari kitab mereka yang telah diperbarui oleh pendeta-pendeta uh, mereka. Sedangkan Islam memahami bahwasannya Perjanjian Lama itu adalah kitab Allah, yaitu Taurat. Sedangkan Perjanjian Baru adalah kitab Allah Injil. Dan demikian yang disampaikan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Kemudian di sini harus kita pahami ayat ikhwah. Banyak penyimpangan. Kemudian banyak kepalsuan-kepalsuan. Kepalsuan dari, dari kisah yang dinukil dari Israeliat ini. Karena ikhwan, iya Isra'iliyat ini ibarat kita adalah kisah turun-temurun. Nah, seperti misalnya ada nenek moyang, ataupun kakek kita, ataupun nenek kita, mereka bercerita kepada ayah kita, atau kepada ibu kita. Kemudian ayah ibu kita menceritakan lagi kepada kita. Dan terus ini saling berikat, turun-temurun kisah ini. Dan rentan terjadi, terjadi kedustaan rentan terjadi kebohongan ketika menyampaikan kabar dari mulut ke mulut. Apalagi jauhnya zaman yang berbeda di antara mereka. Dan demikianlah fenomena Israeliat ini. Berbeda dari Al-Quran. Berbeda dengan hadis yang itu memang jelas dari Allah. Disampaikan melalui lisan orang yang mulia Nabi kita Muhammad berbeda Sedangkan Israelia ini adalah Kisah-kisah yang turun-temurun Yang itu tidak berani kita untuk bertanggung jawab atas kebenarannya. Makanya disebutkan oleh Imam Ibn Kathir bahwasanya Israiliyat ini rentan sekali adanya kepalsuan, kebohongan dan juga di situ penyimpangan-penyimpangan. Bahkan ada kisah-kisah yang di luar nalar kita, di luar akal sehat kita. Banyak. Itulah kisah Israiliyat. Lantas ayul ikhwah. Ah, kita sebagai kaum muslimin yang harusnya memiliki ilmu, yang harusnya paham tentang hal ini, setelah kita mengetahui tentang apa itu Israel. Apakah Israel itu dalil? Apakah Israel itu hujah? Apakah boleh kita mengambilnya? Kita jadikan sebagai hujah kebenaran dalam agama ini. Bolehkah? Nah, di sini kita harus paham kita harus benar-benar memahami apa itu Israeliat dan bagaimana kita menyikapinya sebagai kaum muslimin. Maka disebutkan oleh para ulama, ayol ikhwah, terdapat lima kaidah. Terdapat lima kaidah dalam kita me menghadapi ataupun menyikapi kisah-kisah Israeliat ini. Atau kisah-kisah yang datang dari Bani Israel. Yang pertama, yang pertama disebutkan oleh uh, Al Imam jika sesuai dengan dalil, jika tidak bertentangan dengan dalil dalam artian ia kisah ini menyesuaikan dengan Al-Qur'an, menyesuaikan dengan hadis, tep, maka disebutkan diambil dan juga dibenarkan. Jadi uh, 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 penjelasannya bahwasanya boleh diambilnya kisah Israeliat, ketika dia sesuai dengan Al-Quran dan Hadis dan tidak menyeleweng dari Al-Quran dan Hadis dan tidak bertentangan dari Al-Quran dan Hadis maka boleh kita ambil sebagai hujah. Berarti boleh kita jadikan dah dalil. Oke. Itu kaidah pertama. Kaidah yang kedua, ayyul ikhwah, anadhanillahu iyyakum jami'an. Jika tidak sesuai dengan dalil, ini berarti artinya adalah lawan dari yang pertama. Jika ia tidak sesuai dengan dalil atau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka ia tertolak dan diingkari. Dalam artian, bukan sebagai hujah dan tidak boleh kita ambil sebagai dalil. Okay. Okay, contoh yang pertama tadi, Taip. Uh, jika sesuai dengan dalil, maka diambil dan dibenarkan. Dalam hadis Rasulullah disebutkan dalam hadis sahih, di mana diceritakan ada seseorang mendatangi Rasulullah. Ini dirawatkan oleh uh, sahabat yang mulia, Ibnu Abbas, radhiyallahu Anhu menceritakan ada seseorang mendatangi Rasul. Taip. Jadi, sahabat ini mendatangi Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, ini dari kalangan Yahudi." Tep. Orang yang datang menemui Rasul ini adalah dari kalangan Yahudi. Kemudian dia bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, sesungguhnya Iba, nenek moyangku menceritakan kepadaku. Berarti ini kisah yang disampaikan oleh nenek moyang mereka, menceritakan bahwasanya sesungguhnya jagat raya ini, alam semesta ini berada di jari Allah. Seluruh makhluk baik tumbuhan, hewan, manusia dan segala isi di dunia ini berada di jari Allah. Benarkah demikian kata si Yahudi kepada Rasulullah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan beliau tertawa seraya terlihatlah gigi geraham Rasul mendengar apa yang disampaikan oleh Yahudi. Maka Rasul mengatakan sambil tertawa tadi, "Benar sesungguhnya apa yang disampaikan oleh nenek moyangmu benar adanya." Benar, berarti dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang telah dibenarkan oleh Rasul, berarti itu adalah dalil. Karena Rasul adalah seorang nabi yang menjadi suri tauladan dan petunjuk bagi kita. Dan itu diambil oleh Rasulullah dan para sahabat mengambil perkataan dari Uh, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Yahudi benar adanya. Jadi sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tidak menyelisihi dan tidak menyimpang dari kebenaran Al-Quran dan hadis. Maka diambil. Kemudian kasus yang kedua, kaidah yang kedua. Dimana jika dia bertentangan dengan dalil, jika bertentangan dengan Al-Quran maka dia tertolak. Kita menyingkari karena sudah menyalahi syariat. Sebagaimana dikisahkan juga. Ada seorang Yahudi mengatakan bahwasanya menceritakan bahwasanya Barang siapa yang ia me menggauli istrinya dari arah, arah belakang, Tih, Berarti dia menggauli istrinya dari arah belakang ataupun uh, dia bersetubuh dengan istrinya dari arah belakang, maka niscaya anak yang lahir dari rahim istrinya akan bermata juling. Tih, di sini jadi itu keyakinan itu cerita orang Yahudi, cerita orang ee, Israeliat. Mereka berkeyakinan bahwasanya, "Hei, kamu, barang siapa yang menggauli istri-istrimu kemudian ee, dari arah belakang, maka niscaya anak yang lahir dari rahim istrimu itu akan bermata juling." Itu keyakinan mereka orang Israel. Yang ditur, di, di, yang dinukil dari kisah Israeliat. Ap, apakah yang dikatakan oleh Rasul salah? Makanya turun uh, ayat nisa ukum harthul lakum fa an Sesungguhnya istri-istrimu itu adalah tanaman ladang bagi kalian maka datangilah ladang kalian dengan cara yang baik Bukan menjadi dalil bahwasanya itu nanti akan pasti bermata juling nah, ini sudah menyalahi syariat sudah mendahului kehendak Allah sudah menyalahi takdir dan itu tertolak dan Rasulullah tidak menerima hujah yang disampaikan oleh Orang Yahudi tadi mengisahkan tentang kisah Israeliat yang disampaikan oleh uh, nenek moyang mereka ditolak oleh Rasul. Nih, Nih paham Ayub ikhwah. Sangat jelas yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, Israeliat di sisi kaum Muslimin, di sisi kita di, uh, tidak diakui dan juga tidak diingkari. Dalam artian kita berada di tengah-tengah Ayub ikhwah. Kita berada berada di Sikap pertengahan di mana kita tidak mengakui itu benar, namun kita juga tidak mengingkari itu 100% Salah kembali ke kaidah yang pertama dan yang kedua tadi. Jadi, berarti kita berada di pertengahan, ketika sampai Israel lihat kepadamu, ketika datang kisah-kisah yang dinukil dari kisahnya Bani Israel, maka sikap kita adalah pertengahan. Tidak, kita akui itu benar dan juga tidak kita salahkan dan kita tidak kita ingkari tapi sikap kita adalah diam biarkan para ulama dan juga ahli ilmu yang menjelaskan itu benar atau tidaknya sedangkan kita hanya diam dan itulah sikap yang baik menyikapi Israelian ini kemudian kaidah yang keempat yaitu membawa sanad yang sahih ini penting segala ilmu harus membutuhkan sanad Segala hal yang disampaikan melalui lisan kita ini harus bersanad dalam artinya benar. Jangan sampai kita bermudahan ayul ikhwah menyampaikan kedustaan, kebohongan. Karena setiap apa yang akan keluar dari lisan ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apalagi kita berani berdusta atas nama Rasul. Kita berani membuat hadis palsu. Na'udzubillah. Jangan. Besar sekali dosanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku, dalam artian dia membuat hadis-hadis palsu, ia membuat amalan-amalan baru mengatasnamakan amalan Rasul. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sesungguhnya Allah telah menyiapkan tempat duduk baginya di neraka. Naudzubillah. Maka jangan sampai kita berani mengatakan ini sunnah Rasul, ini ajaran Rasul, ini uh, syariat Rasul, ini telah diajarkan. Na'udzubillah, jangan. Jangan sampai kita mendahului ya ilikhwah. Fas'alu ahla zikri inkuntum la ta'lamun. Ta Bertanya pada hari ilmu ketika engkau tidak mengetahui tentang perkara syariat ini. Bertanya. Jangan engkau buat amalan baru. Jangan engkau syariatkan syariat baru. Jangan engkau uh, seolah-olah berilmu. Engkau sampaikan tentang benar atau salahnya. Namun tidak menyesuai de dengan Al-Quran dan hadis. Jangan. Engkau akan menjadi orang yang paling rugi nantinya. Yulikhwa. Maka dikatakan di sini. Membawa sanad yang sahih. Membawa berita-berita dalil yang sahih. Dari Al-Quran dan hadis. Sesuai dengan pemahaman para sahabat. Demikian. Jangan sok paten. Jangan seolah-olah kita merasa hebat. Sudah hafal Al-Quran. Sehingga semena-mena kita mempelajari itu. Jangan. Menyampaikan itu. Jangan. Na'udzubillah. Kemudian yang terakhir. Khaw, besar kemungkinan do'if dan palsu. Dan ini kesimpulannya adalah. Israeliyat itu dikatakan oleh para ulama. Besar sekali penyimpangannya besar sekali kepalsuan padanya besar sekali kebohongan padanya dan berita dusta padanya sebabnya apa karena itu karena Israel ini datang bukan dari Allah bukan dari Rasul melainkan dari Bani Israel yang itu pun mereka sampaikan secara turun temurun sehingga tidak diakui dan tidak direkomendasikan untuk dijadikan sebagai hujah dan dalil dalam agama ini. Terkecuali sudah mendapatkan rekomendasi. Dan juga telah mendapatkan petunjuk dari Allah dan Rasul. Maka silakan Tetapi ketika itu tidak ada dalil. Tidak ada hujah ataupun uh, sesuatu yang menguatkan kisah tersebut. Kisah Israel itu. Maka tinggalkan dan diamlah. Itu sikap. Kemudian ayyul wa hadani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan uh, pembahasan dan itu adalah sedikit uh, kaidah ataupun faedah ilmu yang harusnya kita sampaikan bagaimana kita menyikapi kisah Israel. Karena besar kemungkinan Ayuhu, sebagaimana yang disampaikan oleh uh, Al-Imam Ibnu Katsir tadi, banyak sekali kisah-kisah dari Rasul dan para nabi ini diambil dari kisah Israel. Itu sebagian penulis yang tidak bertanggung jawab mereka menukilkan kisah-kisah Israeliat tanpa disertai dalil dan hujah uh, serta sumber sanat yang sahih dan itu sangat rentan uh, diamalkan ataupun diyakini oleh kaum muslimin dan itu kita berlepas diri dan kita kembalikan kepada kesahihan dari kisah-kisah rasul dan para nabi Allah ini kemudian ayat uh, sedikit kita singgung tentang bani Israel Bani mungkin telah disampaikan di uh, penjelasan sebelumnya tentang asal muasal dari bani Israel itu. Namun sedikit kita singgung di sini, sedikit kita singgung, bahwasanya bani Israel adalah keturunan dari Nabi yang mulia Nabi Yakub alaihissalam, yaitu ayahnya Nabi Yusuf. Dimana Yusuf ini memiliki saudara saudara, dan dari keturunan saudara itu dari uh, Yahuda mereka melahirkan keturunan-keturunan dan itulah menjadi Bani Israel. Kemudian berselisih para ulama' Apakah Yahudi dan Bani Israel itu sama? Apakah Bani Israel atau Yahudi itu sama? Ada yang berbeda pendapat di sini. Ada yang mengatakan bahwasanya mereka itu sama. Ada yang mengatakan mereka itu berbeda. Yang mengatakan berbeda mengambil pandangan bahwasanya Bani Israel adalah uh, anak keturunan dari Yakub. Kemudian, uh, di mana keturunan-keturunan dari Yakub ini, yang salah satunya adalah Nabi Yusuf. Dan kemudian saudara-saudara lain melahirkan keturunan dan itulah yang menjadi bani Israel yang selanjutnya menja menjalani kehidupan mereka dari keturunan-keturunan itu merekalah yang menjadi bani Israel. Sedangkan Yahudi ini disebutkan oleh para ulama. Sedangkan Yahudi ini adalah mereka yang beriman kepada Musa, mereka yang menjadi pengikut Nabi Musa. Mungkin kita pernah mendengar juga, pernah disampaikan tentang Nabi Musa Alaihissalam ini uh, saat dia bertemu dengan uh, Firaun, yang mana pada saat itu uh, Firaun mengundang seluruh penyihir yang ada di permukaan bumi untuk menguji Musa, untuk menandingi Musa, uh, yang pada saat itu penyihir itu membuat ular dari tongkatnya. Kemudian Allah, atas Allah, Nabi Musa melempar tongkatnya. Allah atas izin Allah, Allah jadikan ular itu lebih besar dari ular-ular penyihir itu. Sehingga ular dari tongkatnya Nabi Musa melahap habis ular-ular uh, uh, kecil dari tongkat penyihir itu. Dan pada saat itu uh, takutlah penyihir itu dan mengakui kekalahannya. Maka orang-orang yang melihat kejadian ini kemudian beriman kepada Musa, beriman kepada Allah, mereka lah yang disebut dengan Bani Israel. namun di sini Bani, eh, eh, di, mereka yang disebut dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi ini adalah eh, berat eh, rat kaitannya adalah mereka meyakini Nabi Musa adalah nabi atau rasul dan mereka tidak beriman setelah Nabi Musa eh, setelah Nabi Musa eh, kecuali yang lahir dari keturunan Nabi Musa itu sendiri atau dari keturunan mereka eh, di mana ini dinukil dari kisah yang kita dapat dari Bani Israel ataupun orang Yahudi di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di zamannya Rasul itu ada terdapat juga orang Yahudi yang mana mereka berkeyakinan bahwasanya akan turun Nabi terakhir dan mereka sangat semangat ketika mendengar akan datangnya Nabi terakhir dari kitab-kitab mereka, dari rujukan-rujukan ulama mereka, ulama Yahudi di Madinah pada saat itu ketika mereka mendengar akan datangnya Nabi akhir zaman maka mereka bergembira. Mereka bersenang hati, lantas setelah lahirnya Rasulullah, mereka tidak beriman. Malah, mereka mengingkari Rasul dan malah mereka memerangi Rasul. Disebabkan oleh apa? Karena mereka tidak mengakui kenabian Rasulullah, dikarenakan tidak satu darah dengan mereka, bukan keturunan dari mereka. Itulah sebabnya mengapa mereka disebut oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang yang tidak beriman atas keimanan Rasulullah dikarenakan bukan dari darah keturunan mereka. Allahu dan demikianlah yang disampaikan oleh uh, Imam di sini tentang adanya perbedaan antara Bani Israel dan orang-orang Yahudi. Kemudian ayyul ikhwah, Allah wa iyyakum jami'an. Baik, di sini kita akan melanjutkan. Baik. kisah dari nabi-nabi yang Allah utus di kaum Isra, di Bani Israel setelah sepeninggalnya Sulaiman alaihi salam. Uliqa adza Allah wa iyyakum jami'an. Mungkin di sini perlu kita tekankan juga sebagai tambahan, apa sih perbedaan antara nabi dan rasul? Apakah rasul itu nabi ataukah nabi itu rasul? Jadi apa bedanya? Mungkin ikhwatul kiram pernah mendengar perbedaan-perbedaan yang disampaikan oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Cuma insyaAllah kita akan sampaikan secara detail yang disampaikan oleh para ulama kita tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul. Ada perbedaan, ayat ikhwah. Di sini kita sampaikan, biadzini ta'ala, yang pertama, perbedaan antara Rasul dan Nabi. Yang pertama adalah, pendapat yang pertama mengatakan, Rasul mereka menerima wahyu, mereka menerima wahyu dari Allah untuk diri mereka dan juga untuk disampaikan kepada umatnya. Itu rasul pendapat pertama mengatakan bahwa rasul ini adalah mereka yang, di, uh, yang diutus di permukaan bumi kemudian mereka menerima wahyu dan wahyu itu diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umat risalah itu disampaikan kepada umat sedangkan nabi adalah orang yang menerima wahyu atau menerima uh, perintah Allah di mana itu hanya sebatas diri dari diri mereka sendiri tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada umat. Itu pendapat yang pertama. Dan ini pendapat yang masyhur juga kita dengar di kalangan para e, penuntut ilmu bahwasanya perbedaan antara nabi dan rasul itu. Nabi menerima wahyu hanya untuk dirinya sendiri sedangkan rasul menerima wahyu untuk dirinya dan juga untuk umatnya. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua. Taip. Pendapat kedua al-ikhwah Mengatakan bahwasanya rasul menerima wahyu secara sadar. Jadi, ketika Jibril datang nih, Jibril datang menemui rasul-rasul ini dalam keadaan sadar. Jadi, uh, rasul ini bertemu dengan uh, Jibril, menerima wahyu dari Allah dalam keadaan sadar. Jadi, dia bertemu dengan Jibril, Jibril secara langsung. Nah, sedangkan Nabi, mereka menerima wahyu dari Allah melalui mimpi atau disebut dengan ilham. Itu pendapat yang kedua, di mana rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui Jibril, menerimanya dalam keadaan sadar, artinya dalam keadaan mereka tersadar dan memiliki pengetahuan, dan juga bertemu dengan Jibril secara langsung. Kemudian, sedangkan Nabi, mereka menerima wahyu hanya dari mimpi mereka, dari ilham yang disampaikan oleh Allah melalui mimpi mereka. Itu pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga ayul ikhwah mengatakan bahwasanya rasul para rasul ini yang disebut rasul ini adalah mereka yang diperintahkan e, oleh Allah untuk mendakwahkan agama Allah dengan membawa syariat baru. Dalam artian mereka membawa ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Allah baru dan harus disampaikan kepada umat. Sedangkan nabi mereka yang diutus oleh Allah, yang mana pada saat itu sudah ada syariat mengatur mereka. Jadi, nabi ini hanya diperintahkan untuk menjalankan syariat itu dan untuk memerintahkan uh, para uh, kaumnya untuk mengikuti syariat itu dan mendakwahkan agar mengikuti syariat itu. Itu para nabi. Ini jelas berbeda. Oke? Itu pendapat yang ketiga, di mana. Rasul, mereka datang ke, dengan membawa syariat baru, sedangkan e, para nabi adalah mereka yang datang hanya men, menjalankan, mendakwahkan syariat sebelumnya. kiram, wa iyyakum jami'an. Kemudian, yang ketiga, <coughs> yang keempat, Rasul memiliki kaum. Ah, dalam artian, Rasul, para Rasul ini memiliki kaum yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke sisi mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka di suatu kaum. Sedangkan nabi uh, mendakwahkan syariat sebelumnya. <coughs> Sedangkan nabi tidak. Dia hanya mendakwahkan syariat sebelumnya di kaum itu juga, tetapi tidak uh, memiliki kaum. Sebagai contoh ayukhi kita ketahui bahwasanya uh, seperti nabi Hud, dia diutus ke Bani Ad. Ke kaum Ad. Kemudian selanjutnya, Nabi Nuh diutus di kaum atau Bani Rasib namanya. Sedangkan Nabi Lut diutus ke kaum Sodom atau Sadom. Kemudian Nabi Ibrahim diutus ke kaum atau Bani Kaldan. Dan masing-masing mereka memiliki kaum. Dan mereka membawa syariat baru untuk disampaikan kepada mereka. Kepada kaum tersebut. Kemudian... Yang selanjutnya adalah rasul memiliki tantangan. Itu tadi pendapat yang keempat. Ini pendapat yang kelima: rasul dalam dakwahnya itu memiliki tantangan. Rasul dalam dakwahnya memiliki ujian. Rasul dalam dakwahnya memiliki uh, ancaman. Dalam dia membawa syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Nabi mereka diutus, di mana di kaum tersebut mereka sudah menjalankan agama Allah, sudah menjalankan kebaikan, sudah mengetahui keburukan. Hanya dia ditujukan untuk memperkuat iman mereka, untuk menyampaikan dakwah mereka, untuk memperluas ilmu mereka. Demikian maknanya. Ini pendapat yang kelima. Kemudian pendapat yang terakhir, Rasul diberi banyak mukjizat sedangkan Nabi tidak. Ini beberapa sumber ataupun pen, perkataan para ulama dan juga kaul ulama yang anda kumpulkan dan ini menjadi rangkuman bahwasanya ada perbedaan antara rasul dan nabi dan ini uh, jadi pendapat manapun yang mungkin diambil oleh uh, jemaah sekalian lah karena itu memiliki keterkaitan dari pendapat-pendapat yang lain namun di sini yang paling dirojihkan oleh para ulama adalah pendapat yang ke uh, lima di mana rasul memiliki tantangan dalam dakwah sedangkan nabi mereka tidak memiliki tantangan dalam dakwah hanya saja mereka diutus di tengah-tengah kaum yang mana kaum tersebut telah beriman kepada Allah dan telah mengetahui tentang syariat baik dan syariat buruk hanya saja dia diutus untuk menguatkan iman mereka ini pendapat yang masyhur dan kuat dipilih oleh para ulama <kotil> kiram Allah wa iyyakum Itu sekedar sedikit tambahan tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul. Jadi nanti jangan jamaah dan semua penonton semua menganggap bahwasanya ah Nabi itu Rasul, Rasul itu Nabi sama-sama aja nyaitu, itu salah ayolah. Memiliki perbedaan antara Nabi dan Rasul. Maka jangan kita sama-samakan. Jelas ini memiliki perbedaan. Khatil kiram anzani Allah wa iyyakum jami'an. Dan itu uh, uh, yang kita uh, pahami tentang kisah-kisah uh, Nabi Bani Israel setelah Daud dan Sulaiman. Dan itu juga banyak kita temui Nabi-Nabi uh, setelah Nabi Sulaiman Alaihissalam. Seperti contohnya ada Nabi Sa'yan, Nabi Akilah, Nabi Daniel, Zulkarnain dan lain sebagainya. InsyaAllah akan kita sampaikan uh, di pertemuan selanjutnya. Dan ini, sebagai mukadimah kita di kisah-kisah uh, Nabi uh, dari Bani Israel setelah Daud dan Sulaiman, sebagai pembuka, dan kita sudah menyampaikan tentang kisah-kisah Israel. Ya, bagaimana kisah kitnya, dan juga kita sudah menyampaikan tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul. Dan Mudah-mudahan ini menjadi uh, pembelajaran yang baik, dan juga dapat diambil manfaat dan faidahnya Igel ikhwah. sebagai tambahan ilmu dan juga pengetahuan bagi kita. Dan ingat. Tetaplah semangat ayo ikhwah dalam mempelajari kisah-kisah nabi ini, kisah-kisah rasul ini. Karena itulah yang akan menjadi penguat amalan kita, yang menjadi uh, penolong kita nanti. Di mana keimanan kita kepada Rasulullah Subhanahu wa dengan meladani kisah-kisah mereka akan semakin bertambah dan memperkuat iman kita. Dan uh, di pertemuan kali ini hanya ini yang dapat kita sampaikan dan insyaallah bila ada umur yang panjang kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya semoga Allah mudahkan kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh